Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel Mugla Audio. Oke, Dulur. Bagaimana kabarnya di hari ini? Mudah-mudahan baik-baik saja agar dapat melihat atau menyimak video-video di YouTube. Oke, Dulur. Kali ini saya mau menunjukkan cara setting 2W yang antik dan unik, Dulur. Ini mungkin tidak pernah dibahas di channel-channel tutorial lain ataupun tidak pernah dipakai orang ya. Saya jamin ini tidak ada orang yang memakai dengan cara ini, Lur. Karena cara ini unik, bass lebih detail, suara lebih clean, suara lebih keras. Saya jamin teknik ini tidak pernah dipakai orang sama sekali. Oke, teknik ini saya anjurkan buat rumahan saja ya, buat rumahan atau sound di rumah-rumah. Kalau di kelas hajatannya tidak apa-apa. Kalau mempunyai crossover DPX lebih dari satu ya, karena di video ini saya tunjukkan sebagai monitor ya, settingan 2W untuk monitor panggung atau kontrol teropan. Karena kelebihan settingan ini bass lebih detail, suara lebih clarity ya, dan lebih keras ya. Oke, saya balik. Kita lihat di belakang crossovernya kayak apa. Kita lihat bersama-sama. Sekali lagi saya tekankan ya, kalau buat hajatan harus lebih dari satu crossover ya, kalau model seperti ini dan memakai crossover DPX. Kalau sudah mempunyai manajemen buat FOH, kalau ada crossover ini nganggur, ya tidak apa-apa, silakan saja digunakan teknik ini. Oke, tidak pakai lemah, saya tunjukkan di belakang crossovernya, Lur. Kita lihat. Untuk modenya tetap 2 ya, modenya tetap 2 ya. Perlu diingat, untuk modenya kita buat 2W atau 2 jalan 2 salurannya. Oke, kita bahas. Ini dari mixer out LR bisa, ataupun dari AU buat monitor juga bisa. Masuk ke channel A. Ini channel A ya, atau channel 1. Masuk dari mixer LR ataupun monitor atau AU, masuk ke sini dan keluar di channel high menuju ke channel 2 input. Oke, saya ulangi. Dari mixer LR ataupun AU atau monitor ke channel 1, dan channel 1 outputnya high masuk ke channel 2 ya. Dan masuk ke channel 2, dan output ini untuk low atau subwoofer, buat low 12in 15 ataupun subwoofer 18 bisa di keluaran channel 2 yang output low ini, dan output high ini buat full range-nya, Lur. Full range-nya itu dalam artian 12in plus tweeter, 15in plus tweeter juga bisa. Oke, saya ulangi agar paham ya. Modenya 2W, input dari mixer ke channel A dan out keluar lagi ke channel B, dan output crossover ini cuma ini saja ya, sub dan full ring, sub dan full ring. Oke, sudah paham dari sini sampai sini, sudah paham di belakang crossovernya. Oke, mixer output crossover masuk ke crossover lagi, subwoofer full ring. Oke, kita ke depan lagi untuk penyetingannya. Oke, penyetingannya seperti ini, Lur. Lukatnya jangan sampai ditekan ya. Lukatnya jangan ada yang ditekan. Untuk lokatnya channel 1 atau channel 2 jangan ada yang ditekan. Ini kecilkan mentok, kecilkan mentok, kecilkan mentok, kecilkan, dan ini fullkan saja ya di channel high ya.
dan ini di Vulkan, ini gain di channel 2 karena inputnya mendapat masukan dari output high ini ya, dari output ini ya, inputnya channel 2 ini ya, kalau dikecilkan mati total. Ini untuk sub, ini untuk high atau full ring, ini full ring ya, full ring ya. Dan channel 2 ini mentokan lor, karena di knob channel 1 di frekuensi low ini, ini berfungsi sebagai HPF subwoofernya atau HPF di channel low ini ya. Fullkan saja supaya tidak tipis bassnya ya. Ini kelebihannya dari sini lor, karena outputnya di channel 2 sub dan full ring ini mendapat dorongan dari master ini dan master ini. Artinya apa? Mendapat dorongan dari master gain channel 1 dan didorong lagi ke master gain output channel 1. Oke. Jadi channel 2 ini mendapat dorongan master lagi di channel 1-nya ya. Master input ini, input balan, dan mendapat dorongan lagi master output gain ini ya, yang keluaran di high ya, karena sistemnya modenya 2-way ya. Oke telur, sistem ini suaranya lebih mantap dan bassnya sangat detail untuk low-nya ya. Silakan dipraktekkan di rumah ataupun di hajatan kalau mempunyai lebih dari satu crossover ini ya. Kalau mempunyai manajemen untuk FOH dan ini buat monitor, tidak apa-apa lur. Jangan di hajatan kita mempunyai satu crossover ini kita buat seperti ini. Ya nggak cukup kalau kita setting 3W atau 4W karena ini memakai sistem mode 2W. Oke. Ini suara lebih detail dan lebih keras lur. Oke, untuk pengaturannya gain secukupnya, mentok kecil, tidak terpakai mentok kecil. Ini fullkan saja lur. Karena ini untuk mendorong output dari settingan 2W yang dikeluarkan channel 2 ini. Ini untuk invertnya, tombol invertnya bisa ditekan berbarengan ya. Oke, saya tekankan sekali lagi, ini bisa buat monitor settingan 2W. Suaranya dijamin lebih clarity, clean, dan bassnya sangat detail. Kalau ini dibesarkan untuk low-nya tipis lor, bisa dirasakan ya, karena ini berfungsi sebagai HPF untuk low di channel 2. Mudah-mudahan dapat dipahami oleh konco-konco sound system semuanya, dulur-dulur semuanya, sahabat subscriber ataupun tidak subscriber tanpa kecuali. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekian dulu video dari saya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.